Papa. Ada apa? Kita beli baju Natal sama sepatu baru. Gak ada uang? Ah. Gak ada uang. Tuhan, saya kepada Bapak, tapi Bapak tidak memberikan saya baju Natal sama sepatu. Kemudian, Santa Claus datang memberikan saya baju Natal sama sepatu. Amin. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on earth we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for love in the world. Time to give and time to care. On this day is born the child, Jesus, Prince of Peace. Hear him whisper in your heart. Shalom, selamat sore. Brighten the darkest night to light your way if you believe. The love you seek will be in your heart. Ask and you receive. On this day will rise the morning sun, all the bells will ring. Hope is born for peace in our land, let earth and heaven. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul. Thrill of hope, the weary world rejoices, from yonder breaks a new and glorious morn. Buat kami, bahwa kami merasa nggak sendirian. Kami baru 3,5 tahun Pak di sini, dan ini anak-anak kami ini dari Yaukimo, Wamena, Pegunungan Bintang, Mambramu dan Sentani. Ada yang bapaknya sudah meninggal, ada yang mamanya sudah meninggal, ada dua-duanya sudah meninggal.
tapi ada juga dua-duanya yang masih ada tapi pisah. Ada juga yang dua-duanya ada nggak mampu. Jadi mereka saat ini ada 38 anak, terus SD sama SMP, yang paling besar SMP kelas 3. Jadi kami ya satu kemurahan Tuhan kami boleh bisa melewati 3,5 ini. Ya, ada banyak hal yang kami rasakan mujizat Tuhan Pak, karena kami hidup dari iman aja. Karena panggilannya aja kami jalani ini. Jadi sekali lagi kami sangat berterima kasih sudah Pak Komandan dan juga langsung Pak Komandan juga dan ibu-ibu semua rombongan dari Tindam 17 Indrabasih yang sudah hadir. Kami tidak bisa membalas akan semua kebaikan dari Bapak Ibu, tapi doa kami biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu semua dalam Tuhan tanggung jawab dan Tindam tetap jaya dan banyak orang diberkati. Saya mau tanya, apa harapan